Jadwal dan link live streaming pekan keempat putaran pertama dan 2 PLN Mobile Pro Liga 2024. Jadwal siaran langsung Moji TV Kamis, 16 Mei 2024. Hari ini akan menyajikan pertandingan Pro Liga 2024 pekan keempat yang akan digelar di Gor Tri Dharma Gresik, Jawa Timur. Link ada di belakang video ya guys. Di hari pertama ini, akan dipertandingkan 3 pertandingan sekaligus. Pekan keempat Pro Liga 2024 akan dibuka dengan laga tim Putri Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta Livin Mandiri yang akan digelar. Mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, kemudian pertandingan kedua yang dijadwalkan mulai pukul 16 WIB akan mempertemukan tim Putri Jakarta Electric PLN versus Jakarta Popsivo Polwan. Lalu laga pamungkas akan mempertemukan tim Putra Palembang Bang Sumsel Bubble versus Jakarta Garuda Jaya yang dijadwalkan akan dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pro Liga seri Gresik ini juga menjadi laga terakhir putaran pertama sekaligus awal putaran kedua. Turnamen bola voli terakbar di Indonesia ini memasuki edisi ke-22 dan digelar di 9 kota berbeda. Gresik pun kedapatan sebagai venue pekan keempat dari Turnamen Voli Nasional Indonesia ini, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia didapuk sebagai tim tuan rumah. Nonton live streaming PLN Mobile Pro Liga 2024 eksklusif dan gratis melalui layanan OTT video yang tersedia di smartphone atau smart TV MU. Bisa juga dengan mengunjungi situs video.com. Berikut linknya, https://www.video.com/proligasektion1.